Video yang memperlihatkan suasana Gunung Prau Jawa Tengah ramai pendaki mendadak viral di media sosial. Junior Manager Bisnis Perhutani KPH Kedu Utara, Wonosobo Herman Sutrisno memastikan video yang beredar tidaklah benar. Kalau video itu patut dipertanyakan lewat jalur mana? Soalnya kita belum membuka sepenuhnya, masih melakukan uji coba. Video itu jelas hoaks, katanya kepada Tribun News Jumat 10 Juli 2020. Herman menegaskan saat ini pendakian Gunung Prau masih sebatas uji coba, sehingga terdapat pembatasan untuk para pengunjung. Terkait tersebarnya video tersebut, ia meminta masyarakat untuk tidak langsung percaya dan melakukan cek langsung kebenaran informasinya. Video yang memperlihatkan suasana Gunung Prau Jawa Tengah ramai pendaki mendadak viral di media sosial. Rekaman tersebut diunggah oleh satu akun gosip dengan memberi keterangan situasi Gunung Prau Jawa Tengah setelah bisa didaki kembali, tulis akun ini. Sedangkan isi dari video tersebut terdapat puluhan pendaki beserta tenda warna-warni yang tertangkap oleh kamera. Banyak dari pendaki tidak memakai masker dan melakukan physical distancing alias jaga jarak. Bahkan terlihat para pendaki ini bergerombol tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Hingga Sabtu, 11 Juli 2020, video pendaki di Gunung Prau telah ditonton sebanyak lebih dari 90.000 kali.